Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang hari ini saya menyapa kembali seluruh subscriber dan penonton dari kawasan Mabes ALS Yogyakarta. Untuk siang hari ini sudah hadir kembali bis ALS Nopin 248 yang dari kemarin saya tunggu kehadirannya, tapi sampai sore ternyata tak nampak ya. Kemana ini gerangan 248 ini singgah ya? Apa kena macet atau ada trouble di jalan? Saya tidak tahu. Nanti kita tanya Pak Retno ya. Itu mumpung ada Pak Retno datang ke sini itu. Pak Retno, ini kok telat? Ada apa ini? Kendala apa ini? Kemarin saya tunggu sampai sore lho. Iya. Baik, di jalan pertama ya antrian solar. Antrian solar ya? Sih, antri udah sampai tempatnya habis. Habis. Nah, itu aja ya. Per pula lagi. Ini mau ngeper? Setengah hari juga. Udah di jalan. Oh, ngeper di jalan. Patah di daerah mana kemarin? Di Martapura. Martapura ya. Tapi kemarin sampai kan di Bakau ini mandiri lagi di pelabuhan. Wah. Pelabuhan juga ngantri, Pak. Mandiri, Pak. Aduh. Lame. Kemarin sore kan di info Pak Ketua katanya sudah sampai di Sumpiuh atau mana katanya. Tapi kok saya tunggu sampai jam 5, jam 6, jam 7 kok enggak nampak-nampak. Waduh, ini pasti telat ini. Sampai sini jam berapa? Setengah 2 malam. Pantes. Mas Ayus pulang dari ikut 220 itu jam 12. Itu ngabari saya kalau 248 belum tiba. Bener kalau jam setengah 2. Lewat tol langsung keluar Martapura. Oh, lewat. Enggak. Oh, lewat Kartosuro jadi ya? Walah. Kayaknya Jogja semua. Ada 15 orang lagi. 15 orang? Lumayan. Hari ini tetap berangkat ya, Pak ya? Kalau 28, tetap berangkat. Tetap berangkat. Kalau lagi pintunya dia dari dulu. Gitu ya? Waktu kami Semarang juga gitu, nggak pernah mundur. Walaupun terlambat, tetap berangkat. Siap, siap, Pak. Terima kasih Pak Retno. Ini mau ngerjakan apa ini? Ya, ada cuma biasa aja ganti poli. Ini rem udah. Siap. Baik Pak Retno. Ya. Silakan. Wah, ini di nyalakan mesinnya nih. Oh.
Bang, ini kotor atau gimana kemarin, Bang? Hah? Kotor. Kotor ini. Oh. Ini ya kotorannya ya? Iya, ya. Jadi putih airnya. Untuk kebersihan dikondisikan oleh Pak Ponidi ya. Ini tadi yang dibersihkan radiator. Radiatornya ya. Pak Bujung langsung ngecek kebersihan radiator itu. Putra Bang Buyung. Kayaknya udah bersih itu, udah ditutup sama Bang Buyung radiatornya. Oke ya teman-teman ya, ini saya akhiri untuk video siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas, tetap semangat, jangan lupa sholat.